آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله pada dimana dirahmati Allah. Kita akan meneruskan di dalam pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang bahagia ini agar Allah mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab kabulnya segala hajat. Amin. Dan Allah selamatkan kita daripada segala bala dan wabah, daripada segala jenis penyakit zahir dan batin dan musibah dan azab di dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan dengan ini Allah membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama. Amin. Dan dapat kita melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa. Amin. Dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Seperti mana saya mengatakan pada minggu yang lepas berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat ini. Hari Jumaat selepas asar merupakan waktu yang barakah. Jadi insya-Allah ini yang kita akan lakukan. Jadi sebelum kita membaca daripada kitab Ihya, kita mengambil kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan berkenaan dengan beberapa yang ilmu yang fardu kifayah. Maka Imam Ghazali sedang membicarakan berkenaan dengan kepentingan membangunkan masyarakat dan membina tamadun dalam Islam. Jadi apabila kita membicarakan tentang membina tamadun dan membina masyarakat, maka ada yang ini jenis-jenis pekerjaan yang sangat penting sekali. Jadi beliau memberikan misal daripada jenis yang ini pekerjaan ataupun ilmu bagi pekerjaan yang ini tersebut adalah az-zira', iaitu cocok tanam. Ilmu ini yang bersangkut paut dengan cocok tanam. Begitu juga al-bina', ilmu yang bersangkut paut dengan membina bangunan-bangunan. Dan begitu juga ilmu yang bersangkut paut dengan siasa, iaitu pentadbiran. Dan ilmu ini yang bersangkut paut dengan kedoktoran. Ini merupakan daripada pekerjaan-pekerjaan yang ini yang sangat penting. Sebab dengannya kita dapat ini membina dan membangun. Dan ilmu berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan ini adalah kewajipan atas masyarakat Muslim. Jadi ini yang kita membicarakan ini pada pengajian kita yang lepas. Dan Al-Imam Ghazali mengatakan ada yang ini jenis ini pekerjaan-pekerjaan yang membantu, iaitu yang berkhidmat ini kepada yang pertama. Yang ini daripada yang ini ilmu yang ini yang disebutkan oleh beliau adalah al-haddad, iaitu pekerjaan berkenaan dengan membina dengan menggunakan besi. Jadi kalau zaman sekarang kita panggil apa, blacksmith. Perkara-perkara yang ini yang digunakan untuk membina alat-alat. Jadi hari ini misalnya kalau kita mengatakan ilmu pembangunan ini adalah perkara yang sangat penting, tapi kita memerlukan kepada alatnya. Alat-alat ini yang digunakan untuk membina. Ini juga adalah daripada fardu kifayah. Dan akhir sekali beliau membicarakan tentang perkara-perkara yang merupakan menyempurnakan. Ini yang akhir sekali kita membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Maka beliau mengatakan as-salisu ma hiya mutammimatun lil usuli wa muzayyinah khattahni wal khubzi liz zira' kal qassarati wal khiyatati lil hiyaka wa dhalika bil idafati ila qiwami amri al alam al aradi. Yani beliau memberikan yani misal bagi menyediakan yani tepung, menyediakan yani makanan setelah ini ia diambil yani daripada sawah. Maka ini dikirakan sebagai muzayyinah, yani perkara-perkara yani yang merupakan menyempurnakan daripada maksud pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan tadi. Jadi beliau memberikan misal seperti menyediakan makanan dan begitu juga jahitan
jahitan yang dibagi bagi pakaian. Fa innaha salasatu adwab aidan imma usulun kal qalbi wal kabdi wad dimagh wa imma khadimatun laha kal ma'idati wal 'uruqi wasyawayin wal a'sab wal awhida. Jadi dia tiga perkara. Pertama sekali adalah usul, fondasi bagi membina yakni tamadun. Perkara yang kedua adalah khadimah, yakni perkara yakni yang berkhidmat ini kepada usul. Yang ketiga adalah muzayyinah, seperti mana beliau mengatakan, yang menyempurnakan. Jadi beliau menerangkan tadi, beliau mengatakan ini adalah misal juga kita dapat memahami daripada badan manusia itu sendiri. Ini badan manusia beliau mengatakan juga terbagi kepada tiga bahagian. Pertama sekali adalah usul, kedua adalah khadimah, ketiga adalah muzayyinah. Maka dia memberikan misal. Dia mengatakan usul ini bagi badan seperti hati dan al-kabid, ini liver. Jadi manusia kalau tidak ada hati maka dia boleh meninggal. Maka hati ini dikirakan sebagai asas dalam badan. Tanpanya badan ini tidak dapat hidup. Jadi dia menyamakan asas ini dengan pekerjaan-pekerjaan tadi. Wa imma khadimatun laha kal ma'ida wal uruq. Jadi dalam badan manusia yakni yang merupakan khadimah yang berkhidmat ini kepada asas adalah perjalanan darah dan urat manusia. Wa imma mukammilatun laha wa muzayyinatun kal adfari wal asabi'. Yani daripada badan yang manusia yang menyempurnakan adalah seperti jari jemari dan juga yakni kuku. Jadi ini adalah ibarat dia. Jadi saya harap kita boleh faham ya, apa yang beliau sedang bicarakan. Beliau sedang ini menerangkan ilmu-ilmu yang penting yang bersangkut paut dengan keduniaan, yang menjadi dasar bagi membina tamadun. Itu yang dia membicarakan tiga perkara. Jadi ibarat ini tiga perkara tadi ini sama boleh dikiaskan ini kepada badan manusia untuk kita memahami akan kepentingannya. Maka beliau mengatakan wa ashrafu hadhihi sina'ati usuluha. Yang paling penting daripada tiga perkara ini adalah asasnya. Adalah asasnya. Wa ashrafu usuliha as-siyasatu bita'lifi wal istislahi. Walidhalika tastad'i hadhihi sina'atu min al-kamal. Fiman yatakaffalu biha ma la yastad'ihi sa'iru sina'at. Dan yang penting beliau mengatakan adalah asiasa. Maksudnya bagaimana kita nak mentadbirkan perkara-perkara ini. Sekarang kalau kita dalam masyarakat ini misalan, kita ada orang yang ini yang menyebutkan diri mereka dengan pembinaan. Ada orang yang menyebutkan diri mereka dengan kedoktoran. Ada orang yang menyebutkan diri mereka dengan kejuruteraan. Ada orang yang menyebut diri mereka dengan cocok tanam. Tetapi mesti ini ada orang yang mentadbirkannya. Bagaimana yang ini kita nak mentadbir? Ini yang beliau menamakannya sebagai siasat. Sebab ini ia memerlukan ini kepada pentadbiran. Dan pentadbiran ini adalah daripada hikmah. Fiman yatakaffalu biha ma la yastad'ihi sa'iru sina'at walidhalika yastakhdimu la mahalata sahibu hadhihi sina'ati sa'iru sunna'i wassiyasah fi istislahil khalqi wa irsyadihim ila tariqil mustaqim al-munji fid dunya wal akhirah. Jadi dia mengatakan siasah ini adalah perkara yang penting, pentadbiran. Orang yang melakukan pentadbiran ini dia dapat ini membantu ini orang lain mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab perkara-perkara ini semua ada kait mengait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti mana kita mengatakan banyak kali sebelum ini, pekerjaan-pekerjaan yang kita melakukan biasanya, kita mengatakan semua ini pekerjaan-pekerjaan yang halal, dia ada kait mengait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang ini bekerja sebagai doktor misalnya, kita mengatakan ilmu kedoktoran fardu kifayah. Satu orang ini dia bekerja di dalam membina bangunan, kita mengatakan ini adalah fardu kifayah. Satu orang ini bekerja dalam industri agriculture, maka ini adalah daripada fardu kifayah. Maka bagi pemerintah ini Islam adalah bagaimana dia nak mentadbir
perkara ini supaya negara yang Islam ini dapat yang ini membangun. Maka di sini Al-Imam Ghazali membicarakan yang ini tentang kepentingan yang ini pentadbiran, dan dia memberikan beberapa misal selepas ini, yang mana beliau mengatakan ada empat yang ini martabat bagi pentadbiran. Yang paling tinggi beliau mengatakan fil ulya siyasatul anbiya alaihimus salam wa hukmuhum ala al-khasati wal 'amati jami'an zahiruhum wa batinuhum. Pentadbiran ini yang paling penting adalah pentadbiran para nabi dan rasul. Yani Allah Subhanahu wa taala menghantar para nabi dan rasul mengajarkan kepada manusia tentang agama dan bagaimana manusia dapat beramal di dalam dunia mereka dan juga beramal bagi akhirat mereka supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka para anbiya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia tentang iman, mengajarkan manusia ini tentang ibadah, mengajar manusia tentang muamalah, mengajar manusia tentang akhlak, mengajar ini manusia bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka seharian. Sebab Islam seperti mana kita mengatakan, dia adalah agama yang merangkumi segala aspek kehidupan. Segala ini aspek ini kehidupan, Islam ini memberikan jalan keluarnya. Bagaimana kita nak melaksanakan jual beli, bagaimana kita nak bekerja, bagaimana kita nak belajar, apa yang sepatutnya kita belajar, bagaimana kita nak melakukan ibadah, bagaimana dengan hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana hubungan kita dalam keluarga, bagaimana hubungan kita dengan jiran, bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita. Islam membicarakan segala-galanya. Maka pentadbiran ini yang paling tinggi adalah apa yang disampaikan oleh para anbiya, sebab mereka mendapatkan wahyu daripada Allah. Sebab ada perkara manusia tidak mengetahui tapi Nabi tahu, sebab dia mendapat wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya dan memberikan wahyu kepadanya, menunjukkan kepadanya cara yang terbaik supaya manusia dapat mengikutinya, yang mana manusia akan mendapatkan kejayaan. Seperti mana Allah menghantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menunjukkan kepada kita cara hidup, bukan saja ibadah tapi cara hidup. Dan Allah mengatakan kalau kamu nak mendapatkan kejayaan, ikut kepada Nabi Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Dari para anbiya apabila mereka datang, mereka membawa jalan hidup. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita nak melaksanakan tugasan kita seharian supaya kita sentiasa diridai ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah yang paling tinggi, pertama sekali. Yang kedua beliau mengatakan al khulafa wal muluk was salatin. Para khalifah. Ini Al-Imam Ghazali hidup ini dalam zaman ada khalifah. Ada khalifah, yakni ada pemerintahan Islam. Beliau hidup ini dalam zaman yang mana masih kerajaan Abbasiyah masih ada lagi. Jadi kita ada khalifah yang ini Abbasiyah pada zamannya, dan juga yang ini kita ada kerajaan yang dikenali sebagai Salajiqah. Salajiqah ini dia dekat Central Asia. Kalau sekarang ini di negeri Turki. Jadi Al-Imam Ghazali ini beliau mengajar di Baghdad. Dan Baghdad merupakan tempat kerajaan yang ini Abbasiyah. Ada khalifah. Dan begitu juga yakni ada sultan. Ada khalifah dan ada sultan. Sultan ini daripada Salajiqah. Jadi beliau mengatakan yang kedua selepas para nabi dan rasul, khalifah. Nabi SAW setelah ini beliau ini wafat, maka para sahabat memahami kepentingan khilafah. Yakni mesti ada orang yang menggantikan Nabi SAW menjalankan tugasannya. Tugasan yang di Nabi dalam mentadbir. Itu sebab apabila Nabi SAW ini wafat, para sahabat yang dilantas ini melantik seseorang untuk menjadi khalifah. Sebab mereka memahami kalau tidak ada khalifah, urusan yang ini umat Islam dunia dan akhirat ini kocak-kacik.
Tetapi setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ada sedikit kemusykilan sebab siapa yang nak jadi khalifah? Sebab nak jadi khalifah bukan senang. Nak ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diganti bukan sebagai nabi, tetapi ganti dalam segi tugasan menjalankan amanah. Dalam membimbing ummah. Ini bukan tugas yang mudah. Jadi orang ini yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mesti orang yang terbaik sekali selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini dia wafat, dia memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka ulama kita mengatakan ini adalah isyarah bahawasanya Nabi telah memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meridai sesiapa menjadi imam melainkan Abu Bakar. Anaknya ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik Umar jadi imam. Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak. Abu Bakar yang jadi imam. Aisyah mengatakan, bapaku ini Abu Bakar ini dia bakar, suka menangis. Dia kalau solat dia baca Quran menangis. Sikit-sikit menangis. Susah macam ini. Berilah yang ni Sayyidina Umar Khattab ini keras sikit. Maksudnya yang ni tak seperti yang Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dia tidak meredai ini. Tidak. Abu Bakar yang jadi imam. Sebab ulama kita ini mengatakan manusia yang paling afdal selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada umat Islam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah pegangan ahlu sunnah. Setelah wafatnya Abu Bakar, mereka yang ini melantik Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas ini wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab, begitulah kita lihat Uthman bin Affan. Selepas itu yang ini khalifah demi khalifah tidak putus. Umat Islam ini tidak putus, ini ada yang ini khalifah. Datang yang ini kerajaan Bani Umayyah selepas yang ini wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali. Datang ini kerajaan ini Bani Umayyah, bermula yang ini dengan Muawiyah, dan selepas itu anaknya, dan selepas itu keturunan ini Bani Umayyah. Sekali lebih kurang ini 100 tahun. Lepas itu datang ini kerajaan Abbasiyah ini beratus tahun, sampai ini zaman Al-Imam Razali. Selepas Al-Imam Razali sampai ini masuk di Mongol ini di Baghdad. Tapi selepas itu yang ini dihidupkan balik ini khilafah. Datang ini Ayubiyah, khilafah Ayubiyah, Salahuddin Ayubi dan sebagainya. Jadi maksudnya kita lihat ini umat Islam ini pada tiap-tiap zaman ada pemimpin yang dibaginya. Cuma zaman yang kita hidup ini hari ini berbeza dengan zaman mereka. Sebab ini kita tidak ada pemimpin seperti mana umat Islam ini ada pemimpin pada zaman dahulu. Itu sebab kita lihat umat Islam di dunia sekarang urusan yang ini mereka kocak-kacir. Kita tidak lihat umat Islam dalam keadaan yang bersatu. Kita lihat ini umat Islam sentiasa ini dalam keadaan ini pertelingahan. Susah ini kita nak mendapatkan kesatuan ini hati dalam apa sahaja perkara. Sebagian ini ulama kita ini mengatakan ini disebabkan khilafah ini yang merupakan fardu kifayah atas ummah sudah tidak wujud. Ala kulli hal, Al-Imam Razali ini di sini membicarakan ini tentang khulafah, yakni selepas ini para anbiya, kepentingan yang dibagi para yang ini khulafah, yakni khalifah. Wal muluk was salatin, begitu juga dengan raja dan sultan. Wa hukmuhum 'ala al-khassati wal 'ammati jami'an. Walakin 'ala zahirihim la 'ala batinihim. Tapi beza dengan para anbiya. Para anbiya mereka memberikan panduan kepada manusia zahir dan batin. Tetapi para khulafa dan sultan dan raja dia hanya yang zahir sahaja, sebab ini mereka bukan nabi, tidak mendapat wahyu. Jadi itu beza ini dengan siasah para anbiya dengan siasah ini para khulafa dan raja dan sultan. Jadi insyaAllah disebabkan masa kita berhenti ini di sini. Mudah-mudahan ini sama-sama kita mendapatkan manfaat. Sebab ini kisah ini belum habis lagi ya. Kita sedang ini, Imam Ghazali dia sedang ini menceritakan tentang kepentingan fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Jadi sekarang ini dia sedang membahaskan ini dengan terperinci. Jadi insyaAllah ta'ala lama-lama insyaAllah ini kita dapat merangkumi ini apa yang dia sedang ini membicarakan.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.